Alhamdulillah teman-teman, jadi sekarang itu cuaca sangat panas sekali dan ini kita belum bisa melanjutkan membantu Pak Bambang dikarenakan cuaca sangat panas. Nah, jadi beginilah suasana di kebunnya Pak Bambang ini. Tuh. Ini kan lagi istirahat teman-teman. Jadi saya luangkan waktu untuk melihat di sekitar kebunnya Pak Bambang S. Nah, teman-teman, jadi di sana ada pondoknya untuk istirahat. Dan di sini tuh ada tanaman berbagai macam tanaman, ada singkong, sawi, terong, dan juga godang. Tuh, ini kebun ini lumayan luas teman-teman. Lihat. Anginnya kencang karena ini lokasinya berbukit-bukit teman-teman. Itu masih ada hutan, itu bukit-bukitan. Nah, ini namanya. Ini sawitnya. Dan ini teman-teman, saya mau kasih lihat. Oh, kayu jumbo ini sangat besar sekali. Tuh, ini ada jamurnya. Nah, teman-teman. Ini ada pisang juga. Tuh, lihat ini semua tanaman kering. Ini kok yang besar. Ini layu. Labunya layu, sama ceri layu, sama kayak jeruk juga. Nah, itu banyak teman-teman tanaman cabai, tapi panas sekali mau ke sana. Ini motor kita taruh sini. Istirahat itu Bang Tendi tidur.
Kamu nak balik jam tidak belah harus tidak sempat tidak belah masa lain bisa dipik dengan mas ya usung nggak banyak udah selesai kita bantu sebelum pulang kita lihat dulu nih teman-teman cabai ya tanaman cabai bukan kebun ini tanaman cabai busuk juga lah. Busuk ya? Ini juga busuk ya. Itulah ini penyakit cabai itu apa? Cabai gantung. Cabai besar teman. Cabai dua ya. Busuk ya? Busuk. Buahnya sih banyak. Setelah aku beli itu yang naik ke atas, tetap buahnya. Nah seperti ini, walaupun dia besar tetap sini. Ya, jangan yang melepeh ke bawah. Iya, ini ke bawah. Emang buahnya bagus dilihat, tapi tidak busuk. Ini teman-teman kayu besar. Udah kayak di Kalimantan aja. Dulu sih di Sumatera banyak kayu besar, tapi sekarang udah berkurang. Tuh lihat ini, jumbo. Ini gua labu. Tuh lihat teman, pohonnya besar banget. Hah? Iya. Mana? Ada juga di sebelah. Ini ular. Oh, ini yang pohon ular itu. Ya, oh, teman-teman, ini yang ada ular itu loh. Wajah besar itu dingin ini. Tuh, cabainya banyak di sini. Ini udah matang malah. Kok enggak tahu kali Pak Bambangnya? Apa untuk bibit? Tapi ini busuk loh, teman-teman. Ini. Oh, kita buangnya busuk. Busuk. Kesian. Udah busuk. Ini untuk bibit kali Bang Jack ya? Iya. Untuk bibit kali ya. Ini udah matang-matang nih cabainya. Oh, kayunya wajar ini masih ada di sini bolong. Iya.
Oh, tapi ini cantik ini. Kalau ini bisa dibongkar buat tanaman ini, bagus. Empat ular. Apa? Kayu jumbo, kawan-kawan. Wow. Wah, itu kayu masih banyak. Luar biasa. Tuh udah pulang itu Pak Tersin. Wah, ini sih, wah banyak Bang Jack, ini cabai semua Bang Jack. Ini cabai keladi. Kapan baiknya nanamnya teman-teman? Ini cabai loh. Teman-teman sudah sore. Banyak cabai Pak Bambang. Alhamdulillah. Wah, Pak Bambang ini nanti panen cabai ini. Pupuknya apa aja ini moto, Pak? Pak Bambang. Apa pupuknya? Darah niji sekali ada pupuk, bersiram dak pupuk dak. Pupuk itu alami. Yang sudah matang itu mau dibiarin bibit. Ah, tapi nak nyami. Banyak yang matang itu Pak Bambang. Oh, sebelah situ ya. Iya. Bukan dibiarin itu. Apa? Aman di senyama lah mir. Oh, malam bukan nggak panen panen itu. Ah, sampai nak manen panin. Nah, teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini kita datang ke sini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah dibantu. Ini sebenarnya sebenarnya tidak diundang. Nah, sebenarnya nih antu karena apa ini? Oh, kalau cibau. Pak Bambang kok nggak berani ngundang. Nggak ya? Berani ngundang. Tapi alhamdulillah kedatang sendiri. Datang sendiri kan. Sampai mendatang sendiri, enggak ditolak. Oh, nah enggak diundang. Nah, sampai baik. 1 2 3 4. Enggak ada yang diundang ini sebenarnya. Kita datang-datang karena datang sendiri. Kalau saya memang Pak Bambang udah banyak bantu saya, jadi saya mestinya sudah pastinya walaupun enggak diajak, enggak diminta. Tapi tolong kalau itu dengan Bang Slegar ya. Ya. Bang Slegar ini kecewa. Saya sudah ngubungi Bang Slegar tapi enggak aktif. Sebenarnya memang susah Bang Slegar itu kalau di kebun. Susah-susah nian. Tempatnya Pak Uban tuh. Oke, Pak Bambang, kalau gitu saya mau pulang dulu. Ya, terima kasih ya. Sama-sama, Pak Bambang. Tuh, ini Pak Bambang bangun pondok, lumayan besar ini pondoknya ini. Mungkin saat 3 hari lagi. Atap. Atap. Mudah-mudahan. Unak kalau detik gawe. Tapi ngunangnya apa datangnya jangan mendak pagi-pagi nian, mendak petang-petangnya. Petangnya ya, masa atap tuh. Benar. Aman bohor ai dilalali. Ai, mono. Ini ada Bang Iwan, itu Bang Jack, itu Bang Deka di sana ujung. Ada juga tadi Bang Tendi itu lagi mandi. Kamu nak balik jam? Ini buat lain tadi.